Oke, ini sudah kita nyalakan. Untuk lampu LED stripnya kita nyalakan dan lampu celupnya kita nyalakan. Lihat reaksi ikannya, dia sudah bersembunyi dan takut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jogja Flower Hunt, channel kesayangan ikan hobi Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas sedikit masalah tentang di mana ikan lohan yang takut dengan cahaya atau lampu akuarium. Jadi pertama yang kita perhatikan adalah bisa jadi ikan ini baru kita beli. Yang kedua, bisa jadi ikan-ikan ini mentalnya kurang bagus. Yang ketiga, bisa juga dia stres karena tempat akuarium besar dan kecilnya dia merasa kurang nyaman. Oke, seperti yang saya punya, ada ikan lohan di belakang saya ini. Dia kalau lampu pas pada saat dimatikan, dia nyalinya mentalnya bagus. Terus pernah kita coba menggunakan lampu view, dia juga mentalnya bagus. Jadi lampu itu agak redup. Namun jika lampu itu kita kasih lampu yang putih, berwarna putih yang buatnya agak besar, dia cenderung kaget dan stres menjadi hitam gitu. Oke, begitu terus ya. Nah, ini dia ikannya. Dia kalau pada saat lampu dimatikan, dia merasa nyaman dan perform. Jadi entah bagaimana, tapi nanti kalau lampu yang di atas kita nyalakan dengan yang sangat terang sekali, dia agak takut. Jadi kita akan coba nyalakan lampu yang di atas itu, nanti kita lihat perbedaannya. Oke, ini sekarang kita coba dengan untulan parut. Dia sangat perform kalau pada saat lampu ini mati, merasa nyaman ya. Jadi saya mencoba dengan lampu berwarna pink. Oke, nanti kita lihat ya, lampunya berwarna pink, kita lihat mentalnya bagus atau tidak. Oke, ini ada lampu view jenis berwarna pink soft. Nanti kita coba nyalakan, nanti bisa dilihat perbedaannya menggunakan lampu ini dan lampu warna putih. Kita nyalakan lampu view-nya. Nah, nanti selang dia agak terdiam, terus nanti selang beberapa menit dia perform lagi. Jadi dia dengan lampu yang agak redup seperti ini, dia nggak merasa takut. Namun jika diganti dengan lampu celup atau lampu tanning yang warna putih terang, dia nanti akan takut. Kita coba dengan ini untulan, dia tetap perform nanti di saat memakai lampu ini. Tuh,
dia perform, dia tidak takut. Nah, seperti itu. Beda dengan nanti kalau kita nyalakan lampu celup yang berwarna putih, dia tidak mau mendekati untulan parut ini atau cenderung dia diam dan bersembunyi. Seperti ini ya, ini dia perform, dia nggak takut. Seperti itu. Nah, ini saya saya kasih solusi untuk supaya ikan ini kembali bernyali dan perform, yaitu kita pasang lampu strip ini kita pasang di depan sini, nanti kita nyalakan 12 jam atau 24 jam nonstop, nggak usah dimatikan. Itu dilakukan selama 1 minggu dan kita lihat nanti hasil dari ikan ini ya. Ini kita coba dulu, kita tunggu sampai nanti 1 minggu gimana perkembangannya. Nah, langkah pertamanya kita lampu strip ini kita akan nyalakan. Nanti yang lampu di atas itu setelah beberapa jam nanti baru kita tambah lampu celup itu, kita nyalakan biar di dalamnya terang sekali, dan kita nyalakan 1 minggu full biar dia bisa menyesuaikan diri sama lampu-lampu yang ada di akuarium ini. Ini kita nyalakan dulu untuk lampu stripnya. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah kita nyalakan untuk lampu LED stripnya, kita nyalakan dan lampu celupnya kita nyalakan. Lihat reaksi ikannya, dia sudah bersembunyi dan takut. Tak apa-apa, kita biarkan nanti selama 1 minggu. Jadi ikan ini saya beli dari online, waktu itu sampai di Jogja memang ikan ini takut dengan lampu. Dari itu makanya saya coba untuk terapi ini, dan nanti bisa kita lihat perkembangannya di 1 minggu ke depan. Karena sebelum saya pastikan ikan ini takut dengan lampu atau mentalnya kurang maksimal, sebelum kita kasih ke akuarium ini, dia sebelumnya sudah di akuarium yang di atas itu ya, di akuarium tower ini sama saja mentalnya tetap down. Jadi dia tetap takut sama lampu, dan ini akan kita nyalakan sampai 1 minggu depan. Oke, terima kasih. Oke, sobat Giflo semuanya, ikan yang di sebelah ini sudah kita nyalakan lampunya dan sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk video ini nanti perkembangannya antara berhasil atau tidaknya nanti ada sambungan lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikan hobi Indonesia.